Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah banyak penjelasan daripada Ustaz Dr. Khairuddin kita dengarkan. Baik, kali ini saya nak bertanya pula pada Ustaz ya, berkenaan dengan tanah rakyat yang diambil atas nama kemajuan yang kita panggil kabur, yang tak jelas. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Okay. Pertama sekali, dalam melibatkan tanah rakyat yang diambil oleh kerajaan atau hujah pembangunan, ada dua isu. Pertama sekali, bolehkah kita ambil tanah rakyat tanpa izin rakyat? Itu persoalan pertama. Yang kedua, atas hujah pembangunan, pembangunan itu sejauh mana keperluan dia? Itu mesti dilihat sejauh mana keperluan. Pertama sekali, kita ada kaedah yang berlaku di zaman Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab pernah mengambil tanah sahabat Nabi SAW, namanya Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, untuk dibesarkan Masjid Haram. Kerana keperluan membesarkan Masjid Haram, maka Umar ambil tanah rakyat, tanah Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Lalu Al-Abbas bawa kes ke mahkamah, tidak puas hati, dan akhirnya dilantik seorang qadi menjadi hakim. Dan ringkas cerita, akhirnya keputusan ialah menang di pihak Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, dengan hujah bahawa, kata qadi syurah yang menjadi qadi ketika itu, dia kata di zaman Nabi Allah Daud telah berlaku, Nabi Allah Daud AS mengambil tanah di sekitar Masjid Al-Aqsa untuk membesarkan Masjid Al-Aqsa. Lalu Allah turunkan wahyu kepada dia, menyatakan bahawa, wahai Daud, rumah aku mesti dibina dengan perkara yang halal, dengan harta yang halal. Mengambil tanah orang tanpa izin itu bukan cara yang halal. Kembalikan kepada haknya. Maka berdasarkan hujah itulah, Qadi Syurih mengembalikan hak Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Umar kena serah balik. Maka akhir dia serah balik tanah kepada Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Selepas selesai dia serah balik tanah, selesai kes, kemudian Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib serah balik tanah kepada Umar. Dia kata, wahai Umar, sekarang ku serahkan tanahku kepadamu untuk dibuat wakaf masjid, untuk dibuat masjid. Lalu kata Umar, kenapa bila aku ambil tanah kamu, kamu bawa ke sampai ke mahkamah, sekarang lepas kamu menang kes, kamu beri balik tanah kepada saya? Lalu kata Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, wahai Umar, tadi kamu ambil tanah secara paksa, sekarang ku beri secara rela, supaya umat terkemudian tahu bahawanya pemerintah tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil tanah rakyat. Artinya, Islam mengikrarkan hak pemilikan tanah. Bila rakyat telah memiliki tanah, itu hak dia. Nak ambil tanah dia balik, mestilah dengan izin tuan dia, mesti dengan kehendak tuan dia. Bila tuan dia tidak setuju, maka tidak boleh kita ambil. Itu kaedahnya. Kalau nak ambil dengan hujah pembangunan, persoalannya sejauh mana pembangunan itu betul-betul perlu dilakukan. Yang satu. Yang kedua, sejauh mana kita beri kepada tuan punyanya bayaran yang setimpal, bukan hanya dengan harga semasa pada hari ini, bahkan harga yang akan datang, yang dipanggil ma'alat, benda yang mungkin harganya naik lebih tinggi pada masa akan datang, kerugian yang bakal ditanggung oleh laki-laki tuan punya milik tanah, mesti dia ambil kira. Maka kita menyatakan bahawa, pertama sekali, mesti kita raikan hak rakyat dalam pemilikan tanah. Yang kedua, isu pembangunan mesti dilihat sejauh mana keperluannya, dan adakah di sini alternatif-alternatif yang boleh kita buat agar tanah rakyat tidak diambil. Ini dua tiga persoalan yang mesti kita garap bila melibatkan persoalan pengambilan tanah rakyat. Baik, alhamdulillah, nak menunjukkan betapa adilnya Islam mengajar kita tak boleh ambil tanah rakyat sesuka hati Ustaz. Baik, itu dia penjelasan yang cukup hebat daripada Ustaz Dr. Khairuddin. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.